Males banget sih. Mencurhat apaan sih? Siapa lagi? Mas Firman lah. Oh iya. Tadi pagi gue lewat rusunnya Firman. Terus gue mampir deh ngobrol sama Firman. Halo ketemu? Tunggu. Terus dia nanyain gue gak? Ya, nanyain gue? Enggak. Ya. Kayaknya dia tuh udah pasrah gitu deh sama hubungan lu, Sar. Padahal gue pengen ketemu dia buat yang terakhir kalinya. Hah? Yang terakhir? Maksud lu apaan sih? Ya, Shell. Kayaknya ini juga jadi pertemuan terakhir kita deh. Lu ngomong apaan sih? Lu mau pergi kemana? Lu cuman pengen nenangin diri. Kemana kayak pokoknya keluar Jakarta. Hah? Gue stres. Ih, masa kok lu segitunya sih? Terus pakai pergi. Gue stres, Shelly. Ya, lu ngapain? Mau ngirim SMS ke Firman, ngajakin ketemuan. Ya? Bim. Oh, Shelly ini gimana ya Mas Firman ya? Lu males banget. Kan dia ketawa kali di sana ya. Kan, dia lu tungguin aja. Bales. Mas Firman, tunggu. Dia ngomong apa? Iya, Sar. Aku juga mau ngobrol. Aku tunggu di taman. Dia mau ketemu sama gue! Seneng. Tadi aja. Ini banget. Kejik-kejiknya kayak gimana? Seru ya situ, ah. Seru, ah. Ini mau ketemu juga. Kayaknya kabelnya koslet nih. Makanya rusun yang lain juga mati listrik. Tapi Mas Firman bisa kan benerinnya? Bisa sih, Mbak, tapi mesti ganti kabel baru kayaknya, ini udah kebakar. Ganti kabel. Kalau gitu beli kabel sekarang. Oh, yaudah. Ya, yuk. Buruan ya. Si orang pacaran.